Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Ya pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang ada di sekitar kita guys. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Inta SFN Channel ya guys. Tentunya aku akan ngajakin lagi untuk mereaksi guys ya. Oke, video yang aku reaksi hari ini itu adalah lagu dangdut yang dinyanyikan oleh Mega Bintang menurut aku guys ya. Ini adalah penyanyi yang sangat spesial, yaitu adalah Ressa Jeneponto. Wow, kali ini Ressa berduet dengan Daeng Rate guys ya, di cover lagu Kandas. Wow, aku suka banget dengan lagu ini guys, dan bukan hanya aku, banyak juga ya, banyak sekali orang yang suka lagu ini, dan banyak juga penyanyi yang cover lagu ini guys, karena lagu ini terdengar sangat syahdu banget guys, dan liriknya itu memang betul-betul menyentuh ya. Oke ya, sebelum kita ke videonya ya guys ya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Wow, aku sudah sangat ingin mereaksi ya bagaimana perform Ressa duet Daeng Rate di sini guys ya. Oke, kita akan mereaksi dari channelnya Ressa Jeneponto World. Kalian yang belum subscribe channel ini guys, silahkan dukung ya dengan mengklik subscribe serta notifikasinya guys ya, sebagai tanda dukungan dan apresiasi kita terhadap channelnya Ressa Jeneponto World ya guys. Oke, kita perbesar aja layarnya. Kemarin aku juga udah mereaksi ya dengan Daeng Rate ini, Ressa berduet dengan Daeng Rate, dan kali ini ia menyanyikan lagu dangdut guys. Wow, yang mana kemarin itu lagunya lagu pop ya guys ya, dan sekarang aku mereaksi Ressa duet Daeng Rate dengan menyanyikan atau cover lagu dangdut guys. Ini pasti heboh banget guys ya. Oke lah, aku udah nggak sabar lah guys ya, langsung aja kita ke videonya dalam hitungan 3, 2, 1 play. Oh, ini bukan Bang Hatta Hans ya guys ya, bukan Bang Hatta Hans. Dan cover dengan diiringi musik keyboard ya guys. Oke. Sebentar guys, itu Ressa memegangi apa itu guys? Seperti tali yang dipegangi oleh Ressa ya guys ya. Mungkin ada sesuatu yang menggantung di atasnya guys ya. Oke, kita play. Dalam banget guys. Oh guys, ya ini baru duet yang menurut aku bagus banget guys ya. Kayaknya nih Daeng Rate ini lebih cocok ke lagu dangdut kayaknya guys ya, karena sedap banget ya lengguk-lengguk dangdutnya guys ya. Oke, kita play. Wow, Ressa. Dapat banget irama dari kedua penyanyi ini guys ya, dan chemistry-nya mulai dapat di sini guys ya. Kayaknya mereka berdua ini lebih cocok ya kalau duet itu lagu dangdut guys ya, apalagi Daeng Rate ini kayaknya lebih menguasai irama musik dangdut ya kayaknya guys ya. Kita play. Ini di rumah siapa ya guys ya, kok beda tampilannya ini? Ini kayaknya bukan di rumah Ressa ya guys, atau bukan di rumah Napa Uga kayaknya guys, atau mungkin lu di rumah Daeng Rate ini sendiri ya guys.
demi Momentek guys. Aku suka di Momentek. Wah. Wow. Wow, dapat banget di momen berat ini guys ya dengan albumnya. Oh, bisa. Oh, ada sedikit cekok ala Lesti guys, dan begitu mudahnya ya mengcover lagu ini guys ya dari seorang Reza ini. Emang aku aplus banget ya dengan lagu apapun ya bisa, bahkan lagu yang seperti ini guys ya, lagu kandas ya, itu begitu mudahnya yang cover lagu ini guys ya. Nggak ada masalah sedikit pun, tidak ada masalah di pernapasan juga, nadanya juga pas banget guys. Waduh, kita play aja lagi guys. So easy kayaknya guys ya. Ini pemain keyboardnya dari mana nih guys? Silahkan kalian komentar kalian tahu ya guys. Asik. Asik ya tune-nya dari Deng Ratin guys. Kayak lagu dangdut guys. Wow, pas banget. Wow guys, nice banget ya. Kali ini aku baru saja mereaksi ya Reza cover kandas ya. Kali ini ya berduet ya, duet bareng Daeng Rate lagi guys. Kemarin aku udah mereaksi ya Daeng Rate dan Reza ini guys di lagu, kalau nggak salah aku nyanyi lagu Niki Ardila guys ya. Di situ kayaknya agak jomplang ya guys ya dengan Reza. Bahwa si Reza di situ sangat mendominasi guys. Nah di sini ya di lagu dangdut ini sepertinya Bang Daeng Rate ini sudah mulai dapat chemistry-nya guys ya, dan dia udah mulai dapat menyeimbangkan ya dengan suara Reza guys. Wow, jadi menghasilkan sebuah lagu yang atau cover yang sangat baik di sini guys. Kayaknya kalau menurut aku nih Bang Daeng Rate ini lebih cocoknya untuk lagu-lagu seperti ini ya, lagu-lagu dangdut, lebih lagu-lagu lenggok Melayu atau cengkok dangdut tuh pas banget ya guys. Kayaknya di situ dia banget gitu guys. Dan warna suaranya emang di situ banget ya dari Bang Daeng Rate ini guys. Wow, dan Reza juga bagus banget di sini ya. Dan kalau menurut aku Reza ini semua lagu dia dapat dan semua genre juga dia bisa guys kalau menurut aku ya. Lagu dangdut apalagi lagu pop, waduh itu udah sangat-sangat dikuasai oleh penyanyi ini guys. Oke, ini A plus bagi kedua penyanyi ini guys. Kalau menurut aku ini penampilan mereka memang betul-betul sangat menghibur guys. Wow, nice banget ya. Oke lah, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi ya guys ya. Oke, aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.